Praktik prostitusi online kian merebak, tak terkecuali di Kota Serang, Banten. Dengan memanfaatkan media sosial membuat bisnis haram ini semakin menjadi-jadi. Karenanya, demi memberantas praktik prostitusi tersebut, tim Polres Serang Kota melalui program Bina Kusuma menyisir salah satu hotel melati di Jalan Kitapa, Kota Serang, yang disinyalir kerap dijadikan lokasi pertemuan para pecandu asmara terlarang. Ya, tunjukin aja KTP-nya. Tunjukin KTP-nya. Ngapain? KTP-nya mana, Dek? Loh, umur berapa kali KTP? Bentar, kamu mau ulang. Duduk dulu. Jualan mana? Jangan video, Ge. Jangan video. Apa? Ada sales? Ada yang sales, ada... Jangan video, Ge. Ada suami istri? Ini mau ini ya, perempuan? Iya. Kalau di sini gimana itu, Pak, SOP-nya? Apa boleh nggak orang menginap di sini kalau perempuan istri satu kamar? Nggak boleh ya? Harus ada minimal KTP-nya sama alamatnya ya? Alih-alih menelpon rekannya, wanita muda tersebut mencoba lari dari pemeriksaan petugas. Kalau memang tidak ada apa-apa ya. Mana tadi temennya? Tuh, di atas kayaknya. Telepon dulu coba, ditelepon. Udah. Santai, slow. Gak apa-apa. Tim Polres Serang Kota pun memeriksa kamar yang diduga milik teman wanita muda tersebut. Tiga kamar, Om. Ini satu lagi nih. Terus ini gimana? Satu teman ini. Halo. Dari Bogor? Enggak, dari Tangerang kita. Janjian sama nah. Siapa? Untuk ulang tahunnya. Kalian ulang tahunnya ngapain di hotel? Enggak, kita cuma main doang sebenarnya di sini. Laki-laki kamu kenal gak dari awal? Enggak? Itu enggak. Oh iya kan, enggak kenal udah masuk sama. Masuk sama. Nama-nama. Ini udah buka kamar belum? Jangan buka kamar. Kita bilang posan. Siapa tuh? Yang tadi itu yang turun tiga itu yang apa bencong dia lagi ya teman-teman ini kata kerja halo halo ya baru ketemu ya. Wanita muda ini awalnya tak mengakui dirinya terlibat jaringan prostitusi online.
Namun saat bukti ditemukan, wanita tersebut tak mampu mengelak. Curahan hatinya pun dilampiaskan. Masalah ekonomi dan kasih sayang keluarga menjadi alasan mengapa dirinya terjun ke dunia kelam. Berapa biaya ekonomi ini berapa? Tim Polres Serang Kota pun memeriksa kamar yang diduga milik mucikari pengatur aliran bisnis prostitusi online wanita muda tersebut. Ada orang yang bertindak gitu. Enggak. Ambil aja yang putih ini. Ambil aja yang Selain minuman keras, di kamar lain, tim Polres Serang Kota mendapati obat-obatan terlarang yang dibawa salah satu mucikari. Ini keluar. Yang dibawa dia ini? Oh, ini keluar. Ada yang tiga orang tadi. Oh, yang tadi bencok. Ada tasnya. Kemana jalan mana? Ini yang micet ini. Awas, kemana? Ini micet ya. Di dalam itu sama di sebelah juga itu mah sengaja Terduga pelaku prostitusi online tersebut dibawa ke Polres Serang Kota untuk penyelidikan. Dari terduga pelaku prostitusi online yang diamankan, rata-rata pelakunya masih belia. Pergaulan bebas, serta tergiur mendapat uang dengan cara mudah, membuat para pelakunya nekat menjalankan bisnis haram tersebut. Dihimbau kepada masyarakat, terutama ini orang-orang tua, ya, orang-orang tua yang anaknya masih gadis, mohon diperhatikan mereka itu diawasi, karena yang kita temukan tadi di hotel tersebut masih ada yang muda belia ya, dan masih ada yang kuliah juga. Dari Kota Serang, Polis Story bergerak ke Jakarta Barat. Di sini tim Polsek Tanjung Duren mendatangi lokasi yang kerap dijadikan praktik prostitusi di sekitar Kali Pesing, Jakarta Barat. Saat tiba di lokasi, nampaknya kedatangan polisi sudah tercium. Kendati demikian, sejumlah bukti praktik prostitusi terlihat jelas di sini. Hah? Serius? Di tempat ini? Iya. Ini bencong juga? Ini perempuan. Di pinggir jalan? Bakar aja. Oh iya. Pakai. Ini itu yang saya takutin. Tak puas sampai di situ, tim Polsek Tanjung Duren menyusuri Kali Pesing untuk mencari gubuk yang biasa dijadikan kamar pelepas nafsu. Tadi lampunya mati dulu. Masih ada lagi. Ayo. Jalan aja. Gubuknya banyak. Oh, gubuknya. Lepas lubang semua. Itu ada baju siapa tuh? Baju orang ya? Cek Paris. Paris kan yang udah telanjur pegang tadi.
mahal kan? Jaket sama celana dalam bukan? Oh bukan, jaket aja ya. Kabur dia. Ini apa? Waduh. Ini ada cadangan nih. Ah, ini bukan apa? Udah cepetan, cepetan. Iya, udah pada ngabur nih. Apa nih, Paris? Buat apa? Buat cebok. Orang pakai tisu. Orang bolkar dia galau ini malah buat ramai-ramai di sana. Masih ada lagi ya sana? Di sini pojokan situ nggak ada? Kamera itu dibakar taruh di atasnya. Ini kan nggak mau terbakar. Panggilin, panggilin. Urutannya apa nih? Oh gitu. Tisunya kemana-mana. Kayaknya ini VIP nih Paris. Dia soalnya double bed. Siap tisunya banyak banget. Berarti ini udah berkali-kali nih. Udah main banyak ini malam minggu soalnya. Main banyak nih Paris. Udah, hancurkan. Agar tidak kembali terulang, tim Polsek Tanjung Duren membakar gubuk-gubuk pelindung perbuatan maksiat tersebut. Dari tim Polsek Tanjung Duren malam ini melakukan penertiban terkait dengan adanya tindakan asusila ya, yang seperti sama-sama kita lihat tadi bahwa ada semacam tenda-tenda, kurang lebih sudah 3 titik tadi kita robohkan. Yang di titik-titik tersebut kita temukan beberapa bungkus alat kontrasepsi, kemudian tisu, ember, dan perlengkapan seperti tikar yang diindikasikan memang tempat ini digunakan untuk melakukan tindakan asusila. Buka aja. Buka aja. Buka aja.